Senam Zumba adalah salah satu olahraga yang banyak diminati oleh kaum wanita di seluruh dunia, tidak terkecuali Kota Batam. Saat ini Senam Zumba berkembang baik di seluruh daerah. Senam Zumba dapat membuat berat badan turun dan bisa memberi kebugaran untuk tubuh manusia. Pada tanggal 9 September 2018, Gladys Ibrahim beserta teman-teman mengadakan acara Zumba Masterclass yang mengundang langsung Zez International dari Kolombia, Zez David Vales. Kegiatan Senam Zumba ini dilakukan bertujuan untuk mempersatukan seluruh Zumba lovers yang ada di Kepri, termasuk Kota Batam. Tujuan dan kami membuat acara ini dengan tujuan agar kami ingin menyatukan seluruh lapisan masyarakat akan mengenal bagaimana, apa sih Zumba itu sebenarnya. Karena selama ini image daripada Zumba itu sendiri adalah Zumba untuk kalangan-kalangan tertentu, yang menengah ke atas. Tapi hari ini kami mengadakan acara ini untuk memasyarakatkan, mensosialisasikan Zumba itu sendiri. Gladys Ibrahim menjelaskan bahwa kegiatan Senam Zumba bertujuan untuk mempersatukan para zin atau instruktur yang ada di Kota Batam. Karena melihat beberapa individu terkadang membawa ego di dalam memajukan Senam Zumba. Senam Zumba ini dihadiri langsung oleh Andi Kusuma selaku CEO Diamond TV. Dalam sambutannya, Andi Kusuma menjelaskan, planning untuk membuat Zumba mendapatkan rekor muri karena melihat pecinta Zumba semakin pesat di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.